Nah sobat, saat kita memelihara kucing, si impus ini akan bermain ke segala penjuru rumah. Kondisi ini kadang membuat rumah kita jadi bau kucing semuanya. Bahkan Bruce Vance, house cleaning technician bersertifikat di Town and Country Cleaning Service, menjelaskan bahwa bau kucing, khususnya urin kucing, sulit dihilangkan karena susunan kimiawinya. Hal ini tentu sangat mengganggu, namun tenang saja sobat, bisa pakai cara-cara berikut ini. Yang pertama, buka semua jendela dan pintu. Hal ini sebagai upaya agar sirkulasi udara lebih baik. Pasang kawat atau kasa nyamuk untuk mencegah serangga masuk atau jika sobat takut hewan peliharaan akan kabur lewat jendela. Selanjutnya, gunakan penyedot debu dan sabun. Nah, dokter hewan, Carly Bong, mengatakan penyedot debu dapat digunakan untuk membantu menghilangkan bau dari bulu dan rontoknya kulit kering kucing. Jika kucing merontokkan bulunya atau shedding, bersihkan rumah setidaknya seminggu sekali. Pastikan segera mengosongkan kantung penyedot debu agar baunya tidak bertahan. Selanjutnya, cuci kasur atau selimut kucing secara berkala untuk membantu mengendalikan baunya sembari menghilangkan rambut yang rontok ataupun kulit yang ada. Yang ketiga, rutin grooming. Jangan lupa sob, mandikan hewan peliharaan sebulan sekali. Pastikan juga untuk membersihkan kaki atau bagian tubuh lainnya yang kotor sehabis dari luar rumah. Lebih baik, nah jika Anda bisa menyikat gigi ataupun membersihkan telinga hewan peliharaan seminggu sekali. Yang keempat, baking soda. Menurut Vance, baking soda dapat menetralisir sifat asam seperti asam urat pada urin kucing. Nah, caranya, taburkan baking soda pada area yang terkena urin kucing, diamkan taburan baking soda selama 15 hingga 30 menit, tergantung keparahan baunya, lalu segera bersihkan. Nah, yang keselanjutnya yaitu buang kotoran setiap hari. Cara menghilangkan bau kotoran kucing yang pertama adalah dengan membuang kotorannya. Secara rutin setiap hari, bersihkan kotak pasir kucing setidaknya sekali sehari, sebaiknya 2 kali jika bisa. Nah, dengan hal ini kamu bisa loh menyenangkan tak hanya untuk kucing peliharaan kamu, tetapi juga diri sendiri, karena terbebas dari bau kotoran yang menyengat. Gunakan pasir gumpal untuk kotak pasir, agar sobat lebih mudah untuk membersihkannya. Terlebih tak hanya kamu yang terganggu dengan bau kotoran kucing, kucing sendiri pun tidak suka jika kotak pasirnya penuh dengan kotoran saat mereka hendak buang air di dalamnya. Yang keenam, cuka putih atau cuka apel. Cuka memiliki sifat asam, cuka dapat menetralisir bakteri pada urin kucing dan mengurangi baunya. Campurkan cuka putih atau cuka apel dan air ke dalam botol semprot dalam jumlah yang sama. Semprotkan campuran ini pada area yang terkena, lalu bersihkan pakai tisu dapur. Nah, kalian bisa ulangi sampai baunya hilang. Yang ketujuh, berikan pembersih enzimatik. Pembersih enzimatik efektif menghilangkan bau kucing lantaran dapat memecah amonia, belerang, dan senyawa lain dalam urin, muntahan, serta kotoran kucing. Bahkan pembersih enzimatik lebih efektif menghilangkan bau kucing dibanding baking soda, cuka, dan air. Cara penggunaannya adalah menyemprotkan produk pada area yang terdampak dan diamkan selama 15 hingga 30 menit. Setelah itu bersihkan cairan dan gosok area tersebut dan diamkan beberapa jam. Nah, yang kedelapan, pakai hidrogen peroksida. Cara lain yang dapat digunakan adalah memanfaatkan hidrogen peroksida. Senyawa ini dapat mengoksidasi bau amonia. Tuangkan hidrogen peroksida pada area rumah yang terkena, lalu diamkan selama 5 menit dan bersihkan atau gosok cairan. Nah, jika menurut sobat ada cara lain buat menghilangin bau kucing di rumah, bisa sobat tulis di kolom komentar.